Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita dengan Ramadan tentu sangatlah menjadi suatu kebanggaan. Namun alangkah sangat merugi ketika ada saudara kita atau teman-teman kita yang mereka ada bulan Ramadan, mereka tidak bergembira hati mereka. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita sudah sampai di 18 hari Ramadan, sudahkah kita melakukan amalan yang terbaik? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Atau hal yang terjadi, kita hanya melakukan hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya? Wa na'udzubillah. Yang menjadi pertanyaan, tidakkah kita menangis ketika bulan Ramadan telah pergi? Tidakkah kita bersedih ketika bulan Ramadan tidak lagi berjumpa dengan kita? Karena tidak ada yang mengetahui bahwasannya boleh jadi hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, namun ala kulli hal, namun kedepannya Allah tidak lagi mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yang menjadi introspeksi untuk hari ini, mari kita renungi, gunakan di 10 malam terakhir untuk banyak fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak beribadah, banyak melakukan amalan-amalan soleh, banyak untuk berinfak, yang dimana pada bulan Ramadan bahkan amalan pun dilipat gandakan.